Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, membuka acara entry meeting pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2021, yang dilaksanakan di Pendopo Bupati. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad Fikri mengarahkan kepada semua OPD agar tetap berada di daerah dan tidak diperkenankan keluar daerah. Hal tersebut penting dilakukan, agar sinergi antara pemerintah daerah sebagai objek yang diperiksa, dan BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksa dapat terjalin komunikasi yang baik. Tim Liputan HSS TV melaporkan.